Jadi ini dia surba bubur Arab buatan Umi Kang Alman. Cobain dulu surba, aduh, surba buatan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Si panas nih ya, Kang ya. Masih hangat. Sahabat Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di sore hari ini, masya Allah tabarakallah, kita mau buka puasa bersama di rumah uminya Kang Alman. Dan hari ini kebetulan Feni lagi BM banget, lagi pengen banget surba, masakan Arab, bubur Arab. Nah, kira-kira yang kayak gimana? Feni waktu itu pernah makan buka puasa bersama tahun lalu di rumah Adnan Aljawi, di rumah temannya Kang Alman di Mekah. Kebetulan Feni lagi pengen banget, dan kemarin teleponan sama Umi, katanya nanti Umi buatin hari ini. Ini puasa hari ke-10 ya. Sekarang Feni mau ke supermarket dulu, mau belanja. Kebetulan Feni mau bikin sop buah di sana dan mau beli buah-buahan untuk Umi yang lainnya ya. Oke, pokoknya ikutin terus video Feni kali ini. Oke, dan sekarang kita mau belanja dulu sebelum berangkat ke rumah Umi. Ini belanjaannya. Semuanya buah-buahan ya, Dek. Untuk kita bikin apa? Sop buah di sana, sama bawa buah-buahan juga buat Umi di sana ya. Buah-buahan, sirup. Pokoknya ini hampir semuanya buah-buahan tuh. Oke. Dan ini nih kunci sirup. Sirup sop buah enak. Campolai. Sekarang cari apa, Dek? Teh hijau. Teh hijau, teh hijau. Yang mana yang ini? Kepala jenggot. Bubuknya emang gak ada ya? Sama habis ini kita cari itu, Dek, biji selasih. Kunci untuk sop buah adalah biji selasih. Nah, ini teh hijau ya. Satu lagi untuk ibu. Ntar, Dek. Sama susu kental manisnya. Enyon. Susu kental manis. Oke. Okay. Kalau susu evaporasi masih ada di rumah ya? Banyak. Sebanyaknya kita cari biji selasih dulu. Oke, okay, pokoknya ikutin terus video kita kali ini. Oke, okay, biji selasihnya ketemu, langsung ambil 3. Susah banget nyarinya. Dan ini awal bulan penuh banget. Sudah nyon, belanjanya sudah beres. Abis ini kita langsung siap-siap berangkat ya. Oke, okay, maju. Oke, belanjanya udah selesai dan ini dia tadi belanjaannya ya. Tuh, pokoknya di sini udah ada buah-buahan, minuman yang lainnya, dan Feni juga tadi bawa ini nih dari Alman Kurma. Bawa kacang Arab. Ini Alman Kurma ini yang ajwa, ajwa aliyahnya tadi tinggal segini lagi. Masya Allah, lagi diorder lagi ya. Lagi menanti lagi kiriman dari Arab. Dan ini yang mejol tuh, ini untuk Umi, kesukaan Umi yang mejol sama ajwa. Dan ini ada kacang juga tadi nih, tinggal segini lagi. Air zam-zam juga kebetulan lagi kosong. Insyaallah 2-3 hari lagi barang bakalan datang lagi ya. Oke guys, buat teman-teman yang pengen order Alman Kurma, Feni udah cantumin nomor handphonenya di link deskripsi di bawah ya. Udah, ini tinggal bawa apa lagi? Barang-barang Dedo? Udah di depan ya. Oke, kita hari ini dua mobil ya, bawa mobil yang putih sama bawa mobil yang bibi aku. Dan di sini udah ada yang siap. Kita liatin. Ustaz, ada Pak Haji, assalamualaikum. Ada Pak Haji. Dan di sini udah ada pemain bola. Dido. Hai boy, mana baju bolanya? Enggak, baju sekolah Argentina. Gemes sekali, masya Allah. Mau ke rumah nenek? Oke, okay. Kita berangkat dulu ke rumah nenek ya. Oke, okay. Mau bersihin. Ya Rahmukallah. Oke okay, guys, dan sore ini jam 3:30 kita baru mau berangkat. Ini gerimis ya. Tuh, mudah-mudahan hujannya, gerimisnya membawa berkah, tidak membawa musibah ya. Dan tidak ada geluduk-geluduk nih, soalnya bawa Dedo. Oke, kita berangkat dulu ke rumah uminya Kang Alman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mau berangkat dulu bersama Dedo. Hai Dedo, pemain bola yang pakai legging ini, bersama kakangnya. Hai,
kok lemes banget sih puasanya. Bersama cucunya, bersama omnya, dan eyangnya. Halo, tuh kita seginian aja di mobil ini ya. Di belakang ini ada barang-barang, tuh ada bantal donatnya Dedo untuk di sana. Dan bersama abinya di mobil. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Sampai selesai. Iya, hari ini pegang dulu Kang, tolong. Hari ini Feni lagi pengen banget makan bubur Arab atau surba, Bi. Kangen banget. Iya, surba itu bubur Arab ya. Iya. Orang Arab katanya satu bulan full minum makan surba ya, Bi ya. Makan surba sama sambusa. Sambusa asik. Nanti kalau Abi pulang bawa regak sambusa ya. Sama bawa albek. Iya, siap. Sama bawa apa, Kang? Albek. Albek bilang dong, Kak Abi. Sama bawa albek, Bi. Albeknya. Kalau mau beli albek, berarti jangan bawa coklat dan lain sebagainya. Oh, enggak jadi, enggak jadi. Oh, jadi mau albek atau coklat? Coklat. Coklat, Kak Caca. Coklat. Ombe, oh, kalau Dede mau apa, Dede? Oh, ribut, bocah ini ribut. Mau apa? Aduh, oke guys, kita lanjutin dulu perjalanannya ya. Dedo pengen nenen dulu. Bye-bye. Ikutin terus video Feni kali ini. Oke, kita sudah sampai di Siluman. Mana ini yang pemilik silumannya ini mana ini? Kita sudah sampai di negara siluman dan kita lihat banyak sekali yang jualan karena malam ini pas banget pasar malam ya. Pasar malam ya? Tuh, ini ada yang jualan sendal-sendal, cemilan. Terus apa lagi? Iya, ada asapnya guys ternyata. Tutup. Nah, tuh ini yang jualan apa tadi yang Kakang mau tuh, risol kroket. Iya, Bu, nanti Kakang pengen. Iya, Kakang nanti jajan sendiri aja ke sini ya, habis buka puasa ya, sholat dulu, oke? Okay? Duh, seru banget ini. Cuma temen jajan Bunda enggak ada. Teh ada lagi di Bandoeng. Ya udah, Kakang. Enggak seru mah Kakang mah nantinya. Enggak seru mah Kakang mah, banyak maunya. Tuh. Siluman penuh guys, tuh lihat. Masyaallah. Os Kang. Ini padet tuh yang mau ngabuburit, guys. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah uminya Kang Alman. Buka. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Mana ini belum ada yang jawab nih. Masih sepi nih. Wah, sepi guys. Oke, kita mau turun dulu ya. Alhamdulillah sudah sampai Dedo. Oke, kita turunin barang-barangnya. Langsung ke dapur. Gimana? Langsung di sini saja boleh. Ini gimana ini kurmanya, Ce? Tolongin Ce buat Nek, Ce. Ce. Kurma, Alman kurmanya copot nih. Nah, bawa Alman kurma. Yang kacang. Simpen di situ, simpen di depan. Nanti kasih ke Nek. Cari Nek. Ini ada buah-buahan. Ini lagi goreng apa ini? Goreng tahu. Kita lihat apa aja yang sudah dipersiapkan. Wow. Iya, simpen di situ aja dulu. Sudah ada ini goreng-goreng. Udah ada sambusa. Sambusa. Nih, tuh, Masya Allah. Sekarang Feni mau lanjut bikinin dulu sop buah. Oke, guys. Sekarang kita lagi bikin sop buah dulu. Ini lagi potong-potong buah melon. Ya. Bikin sop buahnya perpaduan buatan aku dan buatan di siluman katanya gini tuh. Kalau sini namanya bilangnya apa, Bi? Rujak ya? Buah sama es campur. Ini kata Kang Alman soalnya katanya di sini namanya es rujak ya, Bi ya?
Es rujak. So ini deh. Oh, itu Umi mau lewat. Ayo, ayo sini Feni bawa ini. Allah Akbar. Mundur, Kang. Surbanya sudah jadi. Ini dia surba bubur arak buatan Umi Kang Alman. Oh, penegaskan. Wangi. Ini dia surba Arab buatan uminya Kang Alman. Tuh. Jadi ingat waktu kayak di rumahnya. Itu mahab, itu mah. Hah? Ini apa? Itu mah waker. Oh, beda ya? Habar seperti beras. Oh, gitu. Ini mah waker ya? Itu lagi ngarep. Kayak havermut ya, Mia, ini mah ya? Oh, gitu. Nih, orang Arab satu bulan ya, Mia? Buka puasanya surba aja ini. Senangannya Kang Alman katanya. Tuh, ini dibuatin ini sama Umi, masyaallah. Syukran Umi, cuma enggak ada Teh Ahda, masih kuliah di Bandung. Di gini ya, Mi, diputar-putar gini. Oke. Oke, siap. Feni lagi tutorial bikin surba Arab nih sama uminya Kang Alman. Kang, cium deh. Wanginya. Kamu mau nyoba enggak? Malah dideketin. Enak nih, mau. Sekarang agak mundur, Kang, sini. Nah, oke. Okay. Mantuan. Ini dia. Feni lagi belajar masak surba atau bubur Arab. Bikin Bun di rumah nanti? Iya, nanti Bunda mau tanya sama Umi resepnya ya. Oke. Okay. Nanti kamu mau coba enggak kayak gimana rasanya? Mau. Oke? Okay? Oke. Okay. Ya. Siap. Oke okay guys, Feni mau lanjut dulu harus di apa namanya kata Umi mah kalau bahasa Sundanya di guar-guar, kalau itu kita kayak aduk-aduk gitu bawahnya supaya enggak gosong katanya. Oke okay guys, nanti kita lanjut lagi setelah kita buka puasa. Selamat buka puasa ya. Aduh, Masya Allah. Selamat buka puasa, selamat buka puasa. Selamat buka puasa Umi. Terima kasih surbanya, langsung laku ini surbanya, Masya Allah. Apa? Oh, Kakang mau pertama kali nyobain, gimana Kang? Bismillah dulu. Ini nih, nanti pakai sambusa. Bismillah. Udah makan kurma belum? Belum, ini dua ya sambusa nih, pakai sambusa. Enak tuh. Enak ya? Masya Allah. Nah, gitu boleh. Gimana Kang? Rasanya? Terus makan surbanya. Nah, orang Arab yang betul tuh, pan. Orang Arab satu bulan full makannya surba. Cece udah nyobain surbanya gimana? Coba-coba. Gimana? Enak? Pakein sambusa dong. Bismillah. Coba bunda-bunda Kang. Alhamdulillah sudah buka puasa. Feni mau minum dulu dong. Buka puasa. Ada kurma. Ini dua aja nih. Langsung. Dedonya langsung ribut. Kita cobain dulu surba ado, surba buatan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Si panas nih ya, Kang ya. Masih hangat. Enak kan Bun? Enak banget. Jadi ingat pertama kali buka puasa di rumahnya Adnan Al-Jawi. Enak banget. Lagi azan. Yang belum buka yang udah buka puasa, selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Enggak. Nih, tambah juga ada ininya ya. Spagettinya. Enak. Jadi celupin gini ya, Pak, enak. Sampai belepotan, guys. Saking enaknya. Saking enaknya. Dan mohon maaf ada yang belum buka puasa ya, mohon maaf. Setengah hari lagi, guys. Masih lama ya di sana? Masih duhur ya, Mia?
sehari lagi nih, tolong. Belum buka puasa di sana. Makanya disimpan dulu, kasihan. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya keturutan juga makan sorba Arab. Thank you Umi. Ya, kita mau lanjutin dulu makan. Kalian juga apa aja yang makan nih? Ini sama. Mari kita sama spagettinya. Tuh, langsung. Waduh. Mang Murad. Mau apa? Enggak mau nyobain makanan Arab nih. Oh, apanya? Apaan gak enak, Mak? Oh, ngeringkoknya. Masya Allah. Oke deh, Feni mau sambil gendong Dedo dulu tuh ya. Dedo lagi enen. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan menghibur bagi teman-teman semua. Jadi seperti ini ya, kebersamaan kita buka puasa di rumah uminya Kang Alman. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal nunggu Abi ya, Kang ya? Pakai tangan kiri, gak boleh. Tinggal nunggu Abi pulang. Iya. Iya, sebentar lagi Abi pulang. Bi, kapan pulangnya, Bi? Tinggal nunggu 16 hari lagi. Buset, amin. Oke deh, kita mau lanjut makan lagi ya. Tuh, mau lanjut makan lagi. Habis ini, habis sholat, Kakang mau kemana? Mau ke? PM. Pasar malam. Oke guys, kalau gitu, thanks for watching. Bunda Feni Lisiana bersama Dedo Abian. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.